timbul lagi soalan, tanda ni, soalan ni penting. Biasanya bila orang pergi ke Mekah, bangunan yang besar, hotel-hotel di Mekah ni, macam insya masyru' insya Mekah wa ta'mir, bangunan jam besar, bangunan hotel Safwah, dan sekeliling masjid tu, semuanya dia buat surau di atas bangunan tu. Atas tu ada surau. Dan mikrofon dia pasang daripada Masjid Haram. Maknanya surau ni imam dia Masjid Haram. Sah ke tak sah? Jadi timbullah perbahasan ulama semasa. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah. Waktu anak duk belajar dulu, masa tu anak duk bantu para jemaah haji. Masa tu orang sibuk duduk di solat di atas hotel Hilton dengan hotel Darut Tauhid yang jam sah belum ada lagi. Jadi khilaf ni, ulama-ulama kata tak boleh. Keluar surat kenyataan daripada ahli muzakarah tabu haji juga tidak membenarkan. Maka anak tulis surat kepada ahli-ahli fatwa peringkat antarabangsa, dan juga kita tanya ulama-ulama di Mekah, sah ke tak sah? Mereka telah memberi jawapan, dikata sah, ini tasalatis sufuf. Sekiranya sah daripada Masjid Haram itu bersambung sampai ke hotel, maka sah musmaya, sebab ada rabit, ada ikatan. Jadi alhamdulillah, ana duk pegang kepada pandangan itu, pandangan yang mengatakan sah. Itu kita berpegang, walaupun pada masa itu ahli bimbingan haji mengatakan tidak sah. Untuk maklumat tuan-tuan para jemaah sekalian, alhamdulillah, muzakarah haji peringkat kebangsaan yang terakhir, kali yang ke-35 bagi musim haji 1440 pada 2019 ini, yang berlangsung pada 9 hingga 11 November 2018 di Kuala Lumpur, mereka telah memutuskan di mana pengurusi bimbingan ini oleh Sahibus Samahah Mufti Wilayah Hafizahullah Ta'ala, keputusan muzakarah, ini tak panggil fatwa sebab bukan ahli fatwa, muzakarah, keputusan muzakarah haji kebangsaan kali yang ke-35 2018 baru ni mengatakan harus solat berjamaah dengan berimamkan, solat di surau hotel berimamkan imam Masjid Haram Mekah. Jawapannya, harus solat berjamaah dengan berimam kepada imam Masjid Haram di surau yang mana hotelnya bersambung dengan dataran. Hotel dia bersambung dengan dataran atau kawasan Masjid Haram. Jadi ada juga hotel belakang-belakang tu. Itu jangan, jauh sangat. Jadi hotel depan-depan ni, Safwah, Hilton, bangunan Menara Jam, Hotel Darut Tauhid, itu semua tu bersambung. Orang penuh dalam tu belakang. Bahkan dalam apa ni, dalam hotel itu berpenuh orang. Maka jawabannya, boleh, harus, mana boleh, dengan syarat di mana surau yang hotelnya bersambung dengan dataran atau kawasan Masjidil Haram, keharusan ini terpakai, dengan dalam muzakarahnya kata, keharusan ini terpakai ketika keadaan sangat sesak seperti waktu kemuncak haji, waktu solat Jumaat di akhir Ramadan. Alhamdulillah, keputusan yang sebelum ini muzakarah haji tak benar, tapi sekarang ini sudah dibenarkan. Alhamdulillah, saya kata alhamdulillah, sebab pandangan yang anda pegang daripada dulu lagi berdasarkan fatwa-fatwa ulama semasa di Tanah Haram, mereka mengatakan sah, dan insyaAllah para jemaah boleh solat di situ di saat waktu-waktu ramai. Tapi waktu orang tak ramai, kita pergi umrah seorang dua ni, jangan duduk solat atas bangunan tu, turun Masjid Haram pun tak penuh, kita duduk solat atas tu. Jadi sah bersyarat. Apa syarat dia? Jemaah bersambung dari Masjid Haram sampai ke dalam hotel. InsyaAllah, mudah-mudahan yassarallahul umur, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada jemaah hajinya haji mabrur, jemaah umrahnya dengan umratan makbulatan wa tijalat ratalan tabur, insyaAllah.